Sebelum kamu tonton video ini, alangkah baiknya kamu tekan tombol subscribe dan lonceng di sampingnya agar kita selalu semangat membuat video-video yang lain. Sendiri Pak, alhamdulillah kita persiapkan dengan baik, kemudian hasil koordinasi dengan Forkom Bincam, dengan semua calon kades terpilih, insya Allah kita persiapan pelaksanaan dari berangkat bersama-sama, pulang bersama-sama, insya Allah pelantikan di sana juga kita mencoba untuk tetap berjaga situasi kondisi yang penting perjalanan sampai pelaksanaan pulang lagi dalam keadaan lancar sehat semuanya. Yang baru ini? Yang jelas kades baru harus nanti segera penyesuaian karena ini tugas yang tidak mudah, sehingga nanti tetap apa ya, harus banyak belajar, kemudian misinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, membawa desa semakin maju ke depan agar apa yang jadi amanat dari masyarakatnya itu bisa. Apa Pak? Untuk harapannya khususnya untuk Desa Duku Tengah dan semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan terutama kemajuan Desa Duku Tengah dan sekaligus juga saling koordinasi dan saling membantu untuk memajukan Desa Duku Tengah. Harapan saya mudah-mudahan Duku Tengah ke depan lebih baik.
kasih Pak, sukses. Raten.